Halo Sobat Dewari, welcome back to my channel Darana Dewari. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. This is my studio vlog videos and I want to show you how I teach my student in history class with activities we can do together. So I hope you all enjoy. Sobat Dewari, pembelajaran sejarah bersama Bu Ripka pada awal tahun 2024 ini ada yang berbeda. Jika pada tahun sebelumnya kita mengawali pembelajaran dengan games, nah tahun ini kita akan membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik. Nah, penasaran kan apa aja sih yang akan kita pelajari? Pada semester genap ini, kita akan mempelajari materi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara yang akan dikemas dalam diskusi kreatif. Terinspirasi dari perkembangan media sosial saat ini, banyak sekali konten-konten kekinian yang dapat kita gunakan sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga kegiatan belajar kali ini, Bu Ripka beri nama Diskusi Konten Kreatif. Lalu, langkah apa aja yang akan kita lakukan? Pertama, kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai tema yang sudah ditentukan. Langkah kedua, setiap kelompok mencari bahan-bahan untuk membuat draft diskusi dalam bentuk 5W1H atau Adik Simba. Langkah yang ketiga, setiap kelompok memilih konten kreatif yang akan ditampilkan secara live saat presentasi di dalam kelas seperti yang tertera di gambar ini. Dan yang keempat, setiap kelompok membuat perlengkapan diskusi konten kreatif seperti draft 5W1H, skrip, properti, dan poster konten sesuai dengan timeline kegiatan belajar yang sudah Bu Rip sampaikan di gambar ini. Wah, Bu Rip sudah gak sabar banget nih melihat bagaimana kelas kalian berkreativitas dalam mengikuti kegiatan belajar ini. So, stay tune di Darana Dewari Channel untuk mendapatkan video terbaru penampilan diskusi konten kreatif anak-anak kelas 10 generasi 46 SMA Negeri 1 Batu. Thanks for watching, don't forget to subscribe, like, comment, dan bagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. See you, goodbye.